Ambo pernah membaca Syekh Burhanuddin membawa Islam ke Minangkabau melalui ulakan. Itu polanya mirip-mirip juga dengan Nabi. Mengajarkan penduduk Mekah beragama Islam. Ba'am misalnya Syekh Burhanuddin diulakan. Ketika Syekh Burhanuddin kembali dari Aceh, beliau mendarat di Ulakan, di Pariaman itu, bergaul dengan masyarakat. Tak langsung Syekh Burhanuddin majak orang sembahyang dah, walaupun saat itu solat sudah wajib. Kalau di masa Nabi tadi memang diperdawal awal solat lima waktu adalah wajib. Kalau di masa Syekh Burhanuddin, kan rukun iman, rukun Islam yang lima itu kan wajib tak? Tapi ternyata Syekh Burhanuddin tidak langsung majak orang Pariaman untuk solat tak? Apalagi puasa. Ada pendekatan kultural yang beliau lakukan. Kan sangka itu kan ada permainan anak-anak nagari. Awak di Minangkabau kok kan ada permainan anak-anak nagari dulu. Ada main sipak rago namanya. Kalau kini main takraw. Ada main petak lele. Ternyata petak lele kok lama adanya petak lele ke. Walaupun kini lah mulai hilang pak. Tu ada lo main batu batan di kaki kok main namanya. Ada orang nyebut main kamper tak apa-apa pun kaki soalan dengan main nengkak apa. Main namanya pak? Hah? Ah, main kampar. Ternyata lah ada di masa itu. Lalu main dama. Main dama kok sama je main kalereng kini kuah. Dek karena kalereng tak ada di masa itu, ganti je dama. Dama kan kari itu ah, pakai kulit temburung dah. Tukar ganti kalereng. Syekh Burhanuddin meniru pola-pola ulama-ulama. Dia belajar dari apa yang terjadi dari ulama sebelumnya dalam membentuk umat ini. Bergaul beliau di masyarakat dengan anak-anak nagari, dengan anak-anak muda. Satu beliau dalam permainan tadi. Pas giliran beliau mendama misalnya, pas giliran beliau dibacanya bismillahirrahmanirrahim. Manang tarilah Syekh Burhanuddin komen. Kalah orang-orang tadinya. Batanya lah. Atau nen buya baca. Cuma jalan ke kami kecilnya kan tidak. Dia jalan Syekh Burhanuddin baca bismillah. Di lain waktu, pas giliran beliau main, dibacanya ayat kursi. Lama nang loh kayak kok. Begitu tarwi, di waktu yang lain, dibacanya lah Al-Fatihah. Lah tertarik lah anak-anak muda kok. Sampai minta ajan. Di lain waktu dibacanya ayat pendek. Pas giliran beliau dibaca Wal Asri misalnya. Ternyata perilaku Syekh Burhanuddin tadi menjadi daya tarik bagi anak-anak muda yang bermain dengan beliau. Ini bukan orang sembarang orang. Banyak kepandaiannya rupanya. Itu kan itu yang tertanamkan. Kekaguman bahwa ini orang baik, ini orang luar biasa. Ilmunya banyak. Kok lu mbak sabuk-sabuk semayangnya pasal kan? Nembel leo lah isumayang leo paso tapi neurak kau orang kau lepas sampai sabui leh. Itu saya diperkenalkan dulu. Nah, lama kelamaan ternyata bacaan-bacaan itu sudah populer bagi anak-anak muda di kampung Ulakan. Termasuk nama beliau sudah dikenal sebagai sosok yang hebat dan dikagumi. Baru pada akhirnya muncul keinginan dari anak-anak muda ini belajar kepada Syekh Burhanuddin. Iko orang hebat, para luwak baraja. Banyak perilakunya yang layak diteladani dan banyak ilmu yang harus dipelajari di beliau. Dibuatlah surau. Dibuat surau. Apa kata Syekh Burhanuddin? Ambo amu majak kalian. Syaratnya tibo kamari orang tua kalian, mantan kalian. Jangan tibo-tibo seorang saja. Kan dulu dia awak nak kan bertamu dia awak kena.
dak tiba-tiba seorang yo anak aku ke akan dia ke mengaji tu dah. Banten dia ayah anak. Buat nasi secambuk membuat roten gak sepanjang kuah. Ke betul dulu nak. Dak do roten lidi itu di apa gak dikabik gak kelimo. Aku cerang gak wak kok salah anak buatlah cuit je kuah kan itu kan. Itu kan dak besar dia kini lah dah. Kadang kan anak dia tiba le kan. Kasurau laba masalah anak baru tiba abaknya mencari awak jauh-jauh diam kan dah. Kan itu kalau kini dah. Oleh Syekh Burhanuddin, ambo dak kamaja kalian kalau ndak tibo kamari jorang gaik kalian dak. Tu tibo anak ko jorang gaiknya. Apa kata Syekh Burhanuddin? Syaratnya bagi saya untuk mengajar anak bapak anak ibu dua saja. Yang pertama, ko ado besok karajo apa-apa jowo ibu, ngen salah kecik anak ko ate pasan ambo. Tolong ibu antian, tolong pak antian. Kok besok ko adolo diajak oleh anakku melakukan sesuatu amalan ati pasan ambo, tolong kerajaan. Dua saya syaratnya ke Syekh Burhanuddin. Pada akhirnya bagaimana? Dalam perjalanannya ada budaya di masyarakat Minang pada waktu itu. Malukah dia tepagu memancing karimbo. Bako di tepagu karena malukah manci. Bako karimbo memancing ular. Nenek moyang kita animisme. Sebelum Syekh Burhanuddin datang. Pagaruyung itu kan kerjaan Hindu dulunya. Animisme kepercayaan orang Minangkabau. Sebelum Syekh Burhanuddin. Makan manci, makan ular. Itu kan tidak bisa disangkal. Itu masih terjadi. Apa kata Syekh Burhanuddin? Kecian karangga ya wak, jangan dimakan yaula tu leh. Manci tu jangan dimakan je leh. Tak boleh. Eh. Tolong sampein karangga ya wak, ambu yang menyebabkan. Nyukalah baca ji jambu macam. Tu disampein di anak-anak kok. Seh, buya, bapasan, kabak, kamak, tak boleh makan ular, tak boleh makan manci. Wah, tekek je kok. Je komitmen awal tadi. Secara perlahan dihentikanlah memakan itu. Di waktu yang lain bapasan lo sih kok akecen karena gaya wa yang dia biaya punya orang tu mencidok namanya tak boleh. Jadi secara perlahan itu pola yang dipakai Dek Syekh Burhanuddin merubah perilaku jauh kebiasaan. Ada cara persuasif tadi kan. Jadi tidak langsung disuruh sembahyang, you know? Tidak langsung disuruh puasa. Ibaratnya kudoga liya langsung disuruh pun tidak namanya kan malah lah kudoga kan ya. Nabi di Mekah ternyata juga melakukan pola yang sama duluan sebelum Syekh Burhanuddin. Ada cara-cara persuasif yang dipakai untuk mengajak orang itu untuk beragama.